Berusia 1 tahun. Dan kita akan mengadakan kebaptian pada hari ini. Sebelumnya kita akan mengangkat satu buah pujian. Oh Tuhan, langit dan bumi tercipta oleh kuasa-Mu. Oh,
nama Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Dia ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, dikala kita memuji nama Tuhan, jangan kita merasa ada satu ikatan di dalam kehidupan kita. Bebaskan roh saudara untuk memuji nama Tuhan, biar kuasa Allah boleh bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Kita angkat lagu ini lagi. Oh besarkan Tuhan, karena Dia yang layak dipuji. Kita akan mengganti pujian yang lainnya yang berjudul Di Hadapan Hadirat-Mu Ya Bapa. Hadirat-Mu Ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu Ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, Ya Bapa, ku sembah Kau.
Saya undang saudara Michael boleh berdoa untuk doa pembukaan pada malam hari. Izinkan kami datang kembali ke hadapan-Mu. Kami boleh bersekutu bersama-sama hari ini Tuhan, khususnya untuk memperingati Tuhan ulang tahun kami Tuhan Yosua yang pertama. Tuhan, kami berbahagia karena Engkau sudah memberikan seorang anak bagi keluarga John dan Cecilia. Tuhan, pada malam hari ini biarlah kiranya Engkau hadir menguasai kebaktian kami, memimpin kami, sehingga khususnya keluarga yang berbahagia pada hari ini Tuhan boleh merasakan sukacita yang daripada Allah. Kami semua juga yang hadir boleh merasakan sukacita, boleh merasakan jaman Allah. Mari Tuhan, Kau berkati persekutuan kebaktian ulang tahun ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Juga firman-Mu Tuhan, biarlah berbicara kepada kami semua. Kiranya firman-Mu menjadi terang dan pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kebaktian pada malam ini dan seluruh acara kami mau taruh di bawah kayu salib. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita akan lanjut, akan meneruskan pujian dengan satu buah pujian. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Love you, this one.
Tuhan. Pujian kita mengatakan Sando Same Samadhanami, dikatakan sukacita hanya ada di dalam nama Yesus. Bila mana Anda mau sukacita itu, datanglah kepada Dia, karena Dia pasti akan memberikan sukacita itu kepada saudara semua. Amin. Amin. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah engkau yang letih dan berbeban berat, Aku akan memberikan engkau kelegaan. Waktu datang kepada Tuhan Yesus, segala beban kita diangkat oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita pantas bersuka cita, karena kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat satu buah pujian di dalam bahasa Chinese, yaitu lagu Chu Yesu Ai Ni, Chu Yesu Ai Ta. Tuhan. Baik, kita akan masuk kepada acara yang berikutnya, yaitu mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nathanael. Untuk itu kami persilakan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman pada hari yang bahagia ini, di mana pada hari ini kami akan mengenangkan, merayakan ulang tahun yang pertama bagi anak kami Joshua, anak daripada saudara kami John Straska dengan sisi ini. Bapak, Engkau urapi setiap ayat daripada firman Tuhan supaya kami semua mengerti akan arti daripada memiliki seorang anak dan bagaimana hubungannya dengan kemuliaan nama Allah. Urapi setiap ayat daripada firman dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kaima. Amin. Amin. Ya, saya minta saudara Michael supaya bisa bersiap untuk mempersiapkan apa, jangan sampai mereka yang mendengar tidak mengerti. Setelah saya bacakan dari Alkitab Bahasa Indonesia, supaya saudara Michael persiapkan dari batu. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangan atas mereka, ia memberkati mereka. Tolong bacakan bahasa Inggris. Some people brought children to Jesus for him to place his hands on them. But the disciples scolded the people. When Jesus noticed this, he was angry and said to his disciples, let the children come to me and do not stop them, because the kingdom of God belongs to such as these. I assure you that whoever does not receive the kingdom of God like a child will never enter it. Then he took the children in his arms, placed his hands on each of them, and blessed them. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, saudara yang terkasih, kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, ini bukan kepada anak-anak, tapi kepada orang dewasa, mengingatkan kepada orang dewasa, bahwa dalam menyambut kerajaan Allah itu, bahwa orang dewasa harus mempunyai atau memiliki hati seperti anak-anak. Nah, kita lihat hati anak-anak itu bagaimana. Hati anak-anak, yaitu anak-anak selalu yaitu menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua, tergantung kepada orang tua. Nah, anak-anak mempunyai hati yang bersih. Sebentar kita marahi, kita tampar dia, sebentar lagi dia akan kembali memanggil mama atau bapak. Nah, saudaraku, bahwa inilah tekanan daripada Tuhan Yesus, bahwa orang tua itu sendiri pun yang datang kepada Tuhan harus memiliki hati yang bisa memaafkan.
harus memiliki hati yang bisa mengampuni, harus memiliki hati yang benar-benar tergantung kepada Tuhan, sebagaimana anak-anak tergantung kepada orang tuanya. So we see here, according to Mark 10, that the children have a pure heart. Anak-anak mempunyai hati yang bersih. Children have pure heart, clean heart. If the parents scold them, in a few minutes they will come again and call mama or papa. So, this is what Jesus asked, that we to have a forgiving heart, just like the children. The children have forgiving heart. Suppose parents scold them or slap them, they will come again and call papa or mama. They have a forgiving heart. So this is what Jesus asked for the parents also. So this scripture is not only for the children, but also for the parents, that we parents have to have such a kind of heart, that is forgiving heart, clean heart. So this kind of heart that who can have the kingdom of heart, kingdom of the God. So this is what Jesus asked for those who believe in him, to have such a kind of heart just like the children. So we see another chapter from Deuteronomy. Deuteronomy, tolong bacakan. Deuteronomy chapter 6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang ditekankan di sini? Bahwa ini adalah tugas daripada seorang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana mereka, bahwa anak-anak itu harus berkembang, tumbuh besar dan beriman di dalam orang, ya, di dalam Tuhan yang memimpin dia. Nah, ini adalah tugas. Jadi kekristenan itu bukan sekedar melulu agama, sekedar tradisi, sekedar dari zaman ke zaman kita menjadi orang Kristen. Tetapi kita harus mengerti apa itu Kristen. Kita harus ajarkan kepada anak-anak kita itu apa itu Kristen. Kita harus ajarkan kepada anak-anak itu bagaimana Kristus memelihara orang percaya, bagaimana Kristus memberkati orang percaya. Nah, dengan demikian anak-anak kita tahu bagaimana untuk menjadi satu saksi Kristus yang benar. Nah, inilah yang harus ditekankan dan diberikan kepada kita dari mulai Ulangan pasal 6 tadi, bahwa supaya kita mengajarkan anak-anak kita supaya mereka tetap dalam segala hal benar-benar bertahan, benar-benar bergantung dalam Tuhan, benar-benar mereka mengerti kesaksian hidup mereka dalam Tuhan, dan mereka mengerti bahwa tanpa tangan Tuhan tidak ada. Lord is our God. Love the Lord our your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Never forget his commands that I am giving you today. Teach them to your children. Repeat them when you are at home and when you are away, when you are resting and when you are working. Tie them on your arms and wear them on your foreheads as a reminder. Write them on the doorposts of your houses and on your head. Bahwa firman-Mu telah mengajarkan kepada kami sebagai orang percaya bagaimana mengajar, mendidik anak-anak kami, Tuhan. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai orang tua. Tanggung jawab daripada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah tanggung jawab mereka untuk mengajarkan dan menyaksikan kepada anak-anak kami bahwa tiada lain daripada Kristus. Menyaksikan segala perbuatan besar daripada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara ini ke tangan-Mu. Berkati Tuhan, kami berdoa bagi Joshua. Tuhan, Engkau berkati anak ini. Engkau berikan umur yang panjang. Engkau berikan
segala sesuatu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami, bukan kehendak orang tua, tapi kehendak-Mu ya Bapa di surga. Karena dia adalah milik-Mu Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan, menjadi anak yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami mohon. Amin. Kita semua, khususnya untuk adik kita Joshua. Dan untuk acara yang selanjutnya, kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari orang tua dari Bapak Joshua, yaitu Brother John Jules Baska. Kami persilakan dengan segala hormat dan akan diterjemahkan oleh saudara Robert. Actually, I speak perfect Indonesian, but I like to give Robert an opportunity to practice his English. Sebenarnya saya berbahasa Indonesia sangat sempurna sekali, tapi karena saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara Robert untuk latihan bahasa Inggris, makanya saya mengadakan sepatah dua kata dalam bahasa Inggris. I want to thank you all for coming tonight to celebrate my son's 1 year birthday. Saya mau berterima kasih kepada semua saudara-saudara di sini, Bapak Ibu yang sudah hadir dalam memperingati hari ulang tahun anak kami yang pertama dan usianya juga yang pertama. You know, we all start out like my little Joshua. We don't seem to have many problems and every day is a good day. Kita semuanya mempunyai pengalaman pertumbuhan dulunya seperti Joshua juga menganggap bahwa hidup ini tidak ada masalah, mudah, dan kita bertumbuh begitu indah dari hari ke hari. But it seems as we get older, we get more problems, and every day seems to be a difficult day. Tapi ternyata di dalam kehidupan kita dalam usia seperti ini kita dapati bahwa banyak masalah dan setiap hari yang kita hadapi itu penuh dengan kesulitan-kesulitan. So, like Pastor Nathaniel read today, Jesus wants us to become like little children. Tadi seperti yang diuraikan oleh Pendeta Nathaniel yang mengatakan melalui ayat firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus menginginkan supaya kita bertumbuh atau memiliki hati seperti anak-anak kecil. Where we trust in God's love and we just rejoice in his goodness every day. Yaitu dengan percaya kepada Tuhan dan menikmati rasa gembira yang berasal daripada Tuhan setiap hari untuk kita. You know, he did die on the cross for us. Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib buat kita semuanya. So that we could know the love and the joy of God. Supaya kita tahu dan mengerti segala kebahagiaan yang berasal daripada Allah untuk manusia. So tonight, let's all act like Christians. Jadi malam ini saudara, biarlah kita semuanya bertindak tanduk atau menjalani hidup seperti kehidupan seorang Kristiani. Let's enjoy the love of God and act like little children. Dan kita nikmati kehidupan ini seperti seorang anak kecil menikmati kehidupannya. Let's have a good time and eat some good food and just have some fun. Marilah kita nikmati hidup ini dengan segala sukacita dan kita mungkin menikmati makanan-makanan yang indah, yang enak-enak buat kita. Dan saya cita semua kamu di dalam nama Yesus. Amen. And I love you all in Jesus Christ. Amen. Acara yang terakhir itu kita akan menyanyikan bersama-sama satu buah lagu, yaitu lagu Happy Birthday to You, dan akan dibantu Joshua akan memotong cake. Happy birthday.
Josh. Semua kamu memberi kami Bapa. Tolong kami cinta kamu Bapa dengan seluruh hati kami Bapa. Memberkati semua di sini Bapa. Tolong semua di sini kenal kamu Bapa dengan seluruh hati kami Bapa. Kami minta semua Bapa memberkati makanan ini Bapa dan buat semua di sini senang untuk kamu. Saya minta semua Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Okay.
Wow.